Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi jambret terhadap seorang wanita yang sedang berjalan di parkiran di Pekanbaru Provinsi Riau terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat terpental beberapa meter, sementara pelaku yang berjumlah dua orang tersebut berhasil membawa kabur tas milik korban. Detik-detik aksi penjambretan di Jalan Cempaka, Kota Pekanbaru Riau terekam kamera pengawas CCTV. Korban yang baru keluar dari rumah bersama rekannya tak menyadari bahaya tengah mengintainya. Pelaku beraksi saat korban lengah. Meski korban sempat berusaha mempertahankan tasnya, namun daya tarik motor pelaku membuat korban terpelanting dan tak sadarkan diri. Ironis, korban sempat tergeletak tak sadarkan diri di jalanan tanpa ada yang menolong. Barulah ketika ada teriakan dari dalam rumah, sejumlah pengguna jalan mulai membantu korban. Ada orang tergeletak di jalan, kami pun bergeserlah untuk mengangkatnya. Ya, di depan pas kami jaga di C7, berhadapan dengan rumah Ibu Alim, Dr. Alim. Beruntung korban yang merupakan istri seorang dokter ini hanya mengalami luka ringan. Hingga kini, polisi terus mengejar kedua pelaku penjambretan. Aksi penjambretan merupakan kasus kriminalitas yang kerap terjadi di Kota Pekanbaru, Riau ini. Dari Pekanbaru, Riau, Arif Budiman, TV One mengabarkan.